Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Yuli Antika yang berterima kasih kepada pemerintahan Kota Tangerang Selatan yang peduli terhadap korban malpraktek rumah sakit buat di Ciputat yang dilakukan oleh dokter anestesi yang bernama Elizabeth Palukan. Yuli Antika datang ke rumah sakit dalam keadaan sehat walafiat. Dengan pulang dan keadaan lumpuh dan rumah sakit menjanjikan akan bertanggung jawab secara penuh. Nyata janji tersebut diingkari. Dan terima kasih kepada RT tempat dan terima kasih kepada Kelurahan Bambu Apus yang sudah peduli, yang saya tidak sebutkan satu persatu, terhadap kasus yang menimpa Yuli Antika, terhadap rumah sakit Buah Hati yang tidak bertanggung jawab. Saya sangat berterima kasih atas perwakilan dari Yuli Antika yang sekarang tergeletak tak berdaya. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan selama ini terima kasih atas dukungannya kepada pemerintahan Kota Tangerang Selatan yang selalu menyupport atas kasus ini Yuli Antika yang lumpuh usai bersalin SC di Rumah Sakit Buah Hati Ciputat. Diketahui kasus yang menimpa Yuli Antika atau dokter yang menangani Yuli Antika cacat secara hukum. Yuli Antika menjadi korban kedua oleh dokter anestesi yang menangani Yuli Antika. Sekarang Yuli Antika tergeletak tak berdaya, sedangkan pihak rumah sakit dan dokter anestesi tidak bertanggung jawab. Terima kasih sekali lagi atas pemerintahan Kota Tangerang Selatan yang selama ini selalu menyupport Yuli Antika dan Kelurahan Bambu Apus. Wali Kota Tangerang Selatan, saya banyak-banyak terima kasih. Terutama kepada Allah SWT. Amin.